anak itu tak berdaya. Bertubi-tubi pukulan datang menghantamnya. Silih berganti tak terbilang, tertumpah amuk sang ayah. Ibu tak ketinggalan, turut menyiksa. Kisah anak-anak yang tersiksa panjang sudah. Sepertinya tak akan pernah usai. Tak ada kata damai bagi mereka. Seakan-akan bukan saja sekarang penuh dengan kegelapan, masa depan pun tak berpengharapan. Anak-anak kehilangan daya, anak-anak kehilangan gairah kehidupan mereka. Apakah mereka tak berhak untuk bermimpi tentang masa depan yang penuh janji? Apakah mereka tak berhak untuk bermimpi tentang dunia mainan yang menyenangkan hati? Apakah anak tak berhak bermimpi tentang kebebasan dalam ukuran yang menjadi porsi-porsi yang sudah seharusnya mereka miliki? Sebuah tanya yang tak kunjung usai. Hukum ditegakkan, ternyata tak pernah terselesaikan. Yang ada justru kenyataan semakin panjang korban bertambah. Anak-anak kehilangan masa depan di kekiniannya. Natal kiranya menginspirasi para orang tua untuk memperhatikan anak-anak. Natal kiranya mampu menahan amuk amarah supaya tak tumpah sembarangan dalam kehidupan. Natal kiranya mengingatkan tangan bukan untuk memukul mereka, menganiaya apalagi menyiksa tanpa batas. Natal kiranya mengingatkan bahwa damai bagi anak-anak dengan penuh elusan cinta kasih sayang yang luar biasa. Sebesar apapun kesalahan mereka, siksa tak berhak diberikan padanya. Bimbingan tuntunan orang tua, itulah yang mereka butuhkan. Toh, kesalahan anak juga bersumber dari kegagalan orang tua. Andai kata Tuhan berhitung waktu-waktu dan kesalahan kita, maka Natal tak pernah memberi damai. Kecuali Natal adalah siksa dari surga untuk menghantam manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan punya jutaan argumentasi untuk menghukum kita, tapi kasih sayang diberikannya. Kesempatan indah untuk merasakan kasih karunia yang datang dari Dia. Dan itulah Natal. Semoga anak-anak menerima hadiah Natal bukan dari Sinterklas. Semoga anak-anak menerima hadiah Natal bukan mainan, kue, atau apapun yang menyenangkan hati. Semoga anak-anak mendapatkan hadiah Natal yang jauh lebih tinggi dan abadi, yaitu damai di hidup mereka, damai di kekinian, damai untuk menggapai masa depan. Semoga Anda dan saya, kita sebagai orang tua, mampu mewujudkannya. Selamat damai. Bersama saya, Bigman Sirait.